Rencana pemerintah pusat yang mengusulkan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji atau BP menjadi 2 kali lipat, yakni sebesar Rp69 juta, mulai memicu kekhawatiran bagi para bakal calon jemaah haji yang akan berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun 2023 ini. Kasih Haji dan Umroh Kementerian Agama Batanghari Helmi mengungkapkan tidak sedikit dari bakal calon jemaah haji yang merasa keberatan terkait rencana kenaikan BP tersebut. Pihak Kemenag sendiri pun telah memberikan pengertian kepada masyarakat tentang adanya biaya akomodasi yang mengalami kenaikan seperti tiket pesawat, penginapan, serta administrasi lainnya. Bahkan Kemenag daerah setempat mengklaim juga sudah memberikan penyampaian rencana kenaikan BP ini kepada masyarakat. Sementara itu Helmi menambahkan, apabila nantinya BP resmi naik, maka bakal calon jemaah haji yang tidak dapat menyanggupi pelunasan dapat menunda keberangkatannya di tahun ini. Memang sering kami temui di lapangan, banyak keluhan dari jemaah menyampaikan kami tentang keberatan mereka tentang kenaikan biaya BP atau biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2023 ini. Tapi ya, kami hanya ngasih pengertian kepada mereka tentang mengapa itu harus naik. Alhamdulillah, sampai sekarang tidak ada yang berlebihan ya. Protes yang berlebihan sampai disampaikan kita masih dalam kategori wajar. Batanghari, Agustian, Pugo TV.